jumhur ulama, sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad, yaitu yang dianjurkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, yang artinya sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Sesungguhnya sholat bersama jamaah kaum muslimin di masjid adalah salah satu syiar Islam yang nampak. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Meninggalkan surat berjamaah berupa memotong muka yang tidak diperbolehkan. Berdasarkan hadis itu, Umi Maktumah, karena dia seorang yang buta, ia berkata, wahai Rasulullah, saya tidak mempunyai penuntun yang menuntun saya ke masjid. Lalu ia meminta kepada Rasulullah agar memberi keringanan untuknya agar ia boleh sholat di rumahnya. Maka Rasulullah memberi keringanan padanya. Namun tak kala ia telah berpaling, Rasulullah memanggilnya seraya berkata, apakah kamu mendengar seruan azan? Ya, saya mendengarnya. Rasul bersabda, maka penuhilah. Dari hadis ini dapat mengetahui bahwa Ibnu Umi Maktum adalah seorang yang buta yang tidak memiliki penuntun untuk pergi masjid. Kendati begitu, Rasulullah tetap memberikan akhirnya sholat di masjid. Maka orang yang sehat lagi melihat tentu lebih utama dan lebih diwajibkan lagi untuk berjamaah di masjid. Ingatlah, jangan jadikan ketentuan